Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube semua, jumpa lagi di YouTube channel Edward Pemalang. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Dan pada kesempatan kali ini aku sedang ada di Bandara Minangkabau, akan melakukan penerbangan dari Bandara Minangkabau menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Pada kesempatan kali ini aku akan berbagi tutorial ataupun alur naik pesawat dari Bandara Minangkabau ke Bandara Soekarno-Hatta. Pada kesempatan kali ini aku akan terbang menggunakan pesawat Super Air Jet dan nanti aku akan berangkat dari pintu keberangkatan 2. Penerbangan akan dilakukan itu pukul 14.30 ya. Tadi ada keterlambatan, ada penundaan jadwal ya. Awal mula jam 11, kemudian tadi ditunda pukul 1 dan ini ada penundaan lagi, nanti berangkat pukul 14.30-an. Baik sobat YouTube, sebentar lagi akan terbang ya. Ini persiapan untuk menuju ke pesawat. Seperti biasa kita siapkan aja boarding pass untuk pengecekan. Penumpangnya rame sobat YouTube. Penerbangan dari Minangkabau menuju ke Soekarno Hatta. Oke, aku akan duduk sesuai dengan kursi yang sudah aku pilih saat check-in online ya. Oke sobat YouTube, ini adalah suasana penerbangan Super Air Jet ya. Cuaca kali ini cerah, alhamdulillah. Alhamdulillah, dan akhirnya aku sudah landing di Bandara Soekarno Hatta Tangerang. Selanjutnya nanti aku akan turun pesawat dan akan naik kendaraan feeder menuju ke Terminal 1 kedatangan ya. Baik sobat YouTube, sekarang aku akan berjalan menuju ke pintu keluar dari bandara, pintu keluar Terminal 1A Bandara Soekarno-Hatta ya, terminal kedatangan. Baik sahabat YouTube semua, demikianlah tadi perjalananku naik pesawat Super Air Jet dari Bandara Minangkabau menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Aku ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton tayangan ini. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi pada kesempatan perjalanan berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.